妙手空空，呀！哎呀，Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas Donghua berjudul Wuying San Qian Dao episode 55. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 54 masih diawali dengan pertarungan antara Su Wujuo melawan Ji Yinglin di dalam Paviliun Chunfeng. Pukulan bertubi-tubi dilancarkan oleh Su Wujuo tanpa memberi kesempatan untuk Ji Yinglin guna membalas serangan. Semua orang di dalam pavilion sontak terkaget-kaget karena bagaimana bisa Ji Yinglin bisa diserang habis-habisan seperti ini. Padahal bisa dibilang Ji Yinglin mempunyai ranah yang lebih tinggi dan seharusnya bisa dengan mudah melakukan serangan balik kepada Bang MC. Su Wujuo sendiri lekas berbicara kalau dengan kemampuan seperti ini, Ji Yinglin tidak akan bisa memimpin para praktisi untuk memburu monster darah seperti yang sudah direncanakan. Ji Yinglin pun pada akhirnya mau tidak mau harus mengembalikan ranahnya ke tahap awal untuk menandingi kecepatan dan juga kekuatan dari Bang MC kita. Namun sayangnya belum juga selesai mengembalikan ranahnya, tiba-tiba saja Su Wujuo dengan sangat cepat langsung menendang Ji Yinglin guna menghancurkan dantian kultivasinya. Ji Yinglin pun tampak sekarat dan tidak menyangka kalau Su Wujuo tega menghancurkan dantian miliknya di hadapan semua orang. Identitas Su Wujuo yang merupakan murid dari wilayah Daozong ternyata tidak membuatnya memberikan ampunan kepada Ji Yinglin. Su Wujuo menjelaskan kalau Ji Yinglin hampir membunuh Geng Yong tadi pagi. Jadi jika malam ini dantian Ji Yinglin hancur, maka itu adalah harga yang sangat pantas karena sudah menyinggung murid dari wilayah Daozong. Beberapa orang di dalam pavilion mulai merasa tidak senang dengan Su Wujuo karena mereka merasa dia terlalu kejam kepada Ji Yinglin. Wilayah Daozong adalah sekte dengan kebajikan, tapi kenapa punya murid sepertimu? Ucap salah seorang praktisi di dalam pavilion Chunfeng. Kamu jangan banyak bacot, jika berani maka hadapilah aku di sebuah pertarungan, ucap Su Wujuo yang memberikan tantangan kepada para praktisi. Sontak ucapan tersebut membuat beberapa orang praktisi merasa tersinggung dan hendak bersiap melawan Su Wujuo sekarang juga. Akan tetapi, ada salah satu praktisi berkata kalau mereka semua harus belajar dari Ji Yinglin yang baru saja dibantai oleh Su Wujuo. Jadi jika mereka maju satu persatu untuk menghadapi Bang MC, resiko yang didapatkan adalah sebuah kekalahan. Ketidakberanian para praktisi untuk satu lawan satu membuat Su Wujuo berkata kalau mereka semua adalah seorang pengecut. Bagaimana bisa memburu monster darah jika kalian mempertaruhkan nyawa saja takut? Ucap Su Wujuo dengan lantang. Karena sudah tidak tahan dengan hinaan dari Bang Wujuo, pada akhirnya mereka sepakat untuk maju bersama-sama melakukan pengeroyokan. Lagi pula barusan Su Wujuo juga sudah bersikap sangat kejam kepada Ji Yinglin, jadi tidak ada alasan lagi untuk adil dalam pertarungan kali ini.
Waduh, bisanya main keroyokan nih. Ketika beberapa orang hendak maju melawan Su Wujo, tiba-tiba saja praktisi gendut berkata kalau dia berasal dari keluarga yang jujur, jadi tidak mungkin mengeroyok Su Wujo begitu saja. Jika dia ikut dalam pengeroyokan, bisa saja akan mencoreng nama baik dari keluarga mereka. Namun ya begitulah, salah seorang praktisi tetap berusaha meyakinkan kalau Su Wujo sangat pantas untuk dihajar. Jadi jika mereka memberikan pelajaran kepada Bang MC dengan cara dikeroyok, maka semua orang juga akan memberikan pujian nantinya. Karena hasutan ini, pada akhirnya semua praktisi bersedia untuk mengeroyok Su Wujo di dalam pavilion Chunfeng. Bang MC kita Su Wujo sendiri hanya tersenyum tipis dan sudah menduga momen ini akan terjadi. Dia pun segera memanggil Yu Feng untuk melakukan rencana yang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Yu Feng pun langsung tancap gas untuk berakting dengan baik. Dia menertawakan semua orang yang akan main keroyok kepada bocah dengan ranah inet semata. Dia juga berbicara kalau kelakuan para praktisi di dalam pavilion Chun Feng sangatlah memalukan. Sesuai prediksi, kalau ucapan dari Yu Feng ini langsung mendapatkan sebuah respon di mana para praktisi meminta Yu Feng saja yang menghadapi Su Wujo kalau dia cukup berani. Yu Feng menyebutkan kalau dia sama sekali tidak takut kepada Bang Wujo. Dia juga langsung membuat taruhan dengan semua praktisi di mana jika Yu Feng menang, maka semua praktisi yang hendak berburu monster darah harus menghormati dan menjadikannya seorang pemimpin menggantikan Ji Yinglin. Para praktisi ini kelihatan tidak keberatan dengan taruhan yang diberikan oleh Yu Feng, asalkan Yu Feng mampu untuk memberikan pelajaran kepada Bang Wujo. Yu Feng pun mulai kembali berakting seolah-olah dia melakukan tantangan kepada Bang Wujo dan akan membuat Bang Wujo kalah pada hari ini. Mendengar semua ucapan Yu Feng tentu saja membuat Su Wujo kaget, di mana dia tidak menyangka kalau akting yang dilakukan oleh Yu Feng terlihat begitu nyata dan mendalami peran. Karena Yu Feng sudah berakting dengan baik, Su Wujo pun langsung meminta Yu Feng untuk menurunkan ranahnya ke ranah yang sama untuk bertarung secara adil. Yu Feng pun setuju dan langsung turun ke tengah-tengah pavilion. Dia juga kelihatan melakukan gerakan-gerakan ketika melakukan kuda-kuda sebelum bertarung dengan Bang Wujo. Tak mau kalah begitu saja, Bang Wujo juga melakukan gerakan-gerakan aneh untuk menandingi gerakan aneh yang dikeluarkan oleh Yu Feng. Gerakan-gerakan di luar Nurul yang dilakukan oleh mereka berdua sontak membuat para praktisi terheran-heran karena mereka-mereka ini sama sekali belum pernah melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yu Feng dan juga Su Wujo. Su Wujo dan Yu Feng pun masih terlihat bertarung seperti layaknya bocil SD berkelahi ya guys. Di saat sedang guling-gulingan, Su Wujo meminta Yu Feng untuk melakukan serangan kuat agar dia bisa berpura-pura terluka. Setelah terkena serangan dari Yu Feng, Su Wujo mengaku mengalah dan langsung melarikan diri dari pavilion Chun Feng. Dan yap, sesuai prediksi, rencana mereka berdua ini berjalan lancar. Kekalahan dari Su Wujo ini tentu saja membuat Yu Feng mendapat banyak pujian dari para praktisi. Dan kemenangan ini juga membuat Yu Feng akan menjadi pemimpin dalam perburuan monster darah nantinya. Hehehe.
Sementara itu, Bang Wujo terlihat sangat senang karena rencana dia dan Yu Feng berjalan lancar. Dia pun berencana segera pergi dan kembali lagi ke kediaman wilayah Daozong. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang mendatangi Bang Wujo untuk menyampaikan kalau tuannya ingin bertemu di belakang pavilion Chunfeng. Setelah mengikuti si wanita ke belakang pavilion, Su Wujo menemukan kalau orang yang ingin bertemu dengannya adalah Yao Yao. Tapi di sini Su Wujo kelihatan tidak kaget, di mana dia juga sadar kalau tidak banyak orang yang mengenalnya di dalam kota warisan selain Yu Feng dan juga Yao Yao. Yao Yao sedikit menyapa dan bergurau kalau semenjak Su Wujo sudah menjadi murid dari wilayah Daozong, dia melupakan Yao Yao dan juga Yu Feng yang merupakan rekan lama. Tanpa basa-basi, Su Wujo pun langsung bertanya apa yang diinginkan oleh Yao Yao saat ini. Karena tujuan Yao Yao untuk bertemu dengan dia pasti karena menginginkan sesuatu. Yao Yao kemudian turun dari atas pohon dan berbicara kalau dia ingin membuat kesepakatan dengan Bang MC. Akan tetapi belum sempat mengatakan kesepakatan tersebut, tiba-tiba saja asap beracun muncul di sekeliling mereka berdua. Mendapati hal ini, Su Wujo dengan kemampuan dewa obatnya menyadari kalau racun ini sama seperti racun yang ada di dalam tubuh dari Geng Yong. Bang Wujo dan Yao Yao pun kelihatan langsung pingsan karena racun tersebut benar-benar membuat mereka berdua tidak bisa mengeluarkan kekuatan sama sekali. Ternyata racun tersebut dikeluarkan oleh siluman ular yang sudah lama berada di sekitaran pavilion Chunfeng ini. Kemunculan dari siluman ular ini juga sekaligus menutup episode 55 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys.